Oke, Mang-Mang, hari ini kita akan membuat formula sum yang teman-teman ingin buat di rumah. Misalnya teman-teman hari ini kepikiran tentang membuat jadwal atau membuat data dari setiap tinggi dari keluarga. Nah, teman-teman bisa bikin di Excel dan menggunakan formula sum. Ini untuk meresum aja apa yang kemarin sudah kita pelajari. Banyak yang masih agak bingung dengan logika dari Excel. Nah, makanya saya hari ini minta teman-teman untuk mengulangi lagi belajar Excel formula sum yang pertama kita pelajari. Gampang ya, tinggal pencet sama dengan SUM sebuah huruf atau oke. Tugasnya adalah bikin yang tadi lalu nanti kirim ke email di bawah ini. Gak ada contoh, harus karena teman-teman harus berpaling kepada contoh. Jadi hari ini Mister tidak kasih contoh. Teman-teman bikin sendiri sum, temanya bebas, boleh tentang apa aja, yang penting pakai formula sum. Mungkin lebih baik untuk penjumlahan-penjumlahan harga ya, karena memakai formula sum. Oke. Saja dari saya, selamat mengerjakan.